Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Kali ini kami akan memodifikasi laser lighting, laser panggung untuk mungkin apa panggung-panggung ulang tahun atau event-event kecil. Ini bisa sangat membantu kan. Tidak harus menyolokkan ke listrik, ini udah bisa nyala. Ini power bank sebuah laser ini kan. Ini bisa auto musik, bisa manual, ada motor kontrol musik auto. Kalau ada anak-anak ulang tahun bisa ini kita pakai ini kan. Di event besar pun sedikit membantu kalau menurut saya sih kan. Ini kita coba, ini kita modif kan. Mungkin agak-agak udah lebih paham. Ini pokoknya yang kita rubah untuk jalur satu dayanya ini. Ini memakai satu daya 5 volt kan. Bisa dari power bank ini sudah kita modifikasi. Yang ini seharusnya dari adaptor ya kan ya. Kita langsung coba aja karena sudah dimodif. Nyala nih kan. Ini ngatur kecepatannya. Motor kontrol, motornya nih kan bisa mutar. Ini auto musik atau mau pakai auto musik atau manual. Nah ini hasilnya ini lumayan jauh sih kan. Ini mungkin bisa akan bisa lihat. Ini 10 meter terang, super terang ya kan. Kita buat nggak mutar bang. Ini kita lepas nih bagian depannya bang, jadi hanya dua. Jadi dua karakter aja sih, dua bintang sama lob, kupu-kupu. Kita ambil pas bintangnya aja kan. Kebablasan. Kita putar motornya, paskan bintang aja.
harganya sekitar 150. Bisa untuk ini, maaf nih kan yang backgroundnya ini berantakan ini kan. Iya kan, nah, kita udah perlu repot-repot nyolokin, narik-narik kabel apa, cukup pakai power bank ini kan bisa semalam suntuk nggak habis ini kan, satu kali cas nih. Kita udah pernah tes semalam suntuk ini nggak habis. Kan masih ada sisa berapa garis, satu setar sore sampai tengah malam tuh paling dua garis, dua balok ini kan. Udah praktis, nggak perlu narik-narik kabel, bisa membantu memeriahkan acara-acara anak-anak, misalkan lomba-lomba nari. Nah, tinggal kita gulung yang rapi. Simple, praktis kan. Kalau perlu ini dipendekin aja kan, pendekin segini biar rapi kan. Tinggal play, langsung main. Oke kan. Untuk kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi video-video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.